Hah? Lu mau nangis? Kenapa, Ma? Kenapa? Ayo cerita sama Jason. Gak apa-apa. Ya benar. Mama cuma lagi terharu. Papa hari ini ulang tahun. Waktu berjalan begitu cepat ya. Ya ampun, Ma. Jason kira tuh kenapa lo? Ma, tau gak? Buat Jason, semoga Jason berdoa aja. Yang penting kita bisa sehat terus bertiga. Dan yang paling penting, kita bisa terus kumpul. Bertiga, lengkap. Senyum dong. Ma, senyum. Smell. Lagi. Oh ya, tadi aku ada pesen kue ulang tahun untuk papa. Udah nyampe belum? Oh, udah sampai. Cepet juga. Nah. Di bawah ya. Hati-hati ambilnya. Nah, ini mah kue langganan keluarga kita. Favorit mama dan papa. Favorit kamu juga kan? Oh ya iya pasti. Kalau favorit mama papa pasti favorit Jason. Ada apa ini? Rame-rame. Suaranya sampai atas lu. Selamat ulang tahun ya, Pak. Thank you Jason. Iya. Selamat ulang tahun ya, Pak ya. Makasih ya, Maya. Yuk, kita makan dulu yuk. Bentar. Tunggu. Sebelum kita makan, papa ada berita bagus. Berita apa tuh, Pak? Ingat, perusahaan papa yang di Manado menang tender. Se-Indonesia Timur. Pak, serius? Serius dong. Wah, Pak, keren banget. Selamat loh ya, Pak. Terima kasih, Jason. Pak Jason, semoga bisa kayak papa ya nanti doain. Oh, pastilah. Papa doakan Jason lebih sukses dari papa. Oke? Harus dong anak papa. Ya? Selamat ya, Pak ya. Makasih, Pak. Lega lu rasanya. Selama ini kerja keras papa terbayar, Mas. Duh. Berarti sekarang bisa lebih sering di rumah ya? Nah, iya tuh, Pak. Luanginlah waktu kita bertiga di rumah. Ya, tenang aja. Papa pasti akan lebih sering di rumah. Kan sudah menang tender. Jadi, nggak masalah. Tenang aja kalian semua ya. Oke? Bener ya? Bener pasti. Janji ya. Bentar. Pak jawab ini dulu. Yuk, kita makan yuk. Yuk. Tolong ini mah. Garpu. Bapak belum pulang juga, Ma. Belum, Jason. Kenapa papa jadi jarang pulang, ya, Ma? Ya, Jason juga tahu lah. Kalau tender itu kan memang lama. Ya, menang tender sih. Cuman, ini udah 3 minggu, Ma. Bahkan aku telepon juga. Ya, paling 3-5 menit, terus papa bilang sibuk lah, kerjaan lah. Kamu kangen sama papa? Mama juga, Jason. Emang kapan, Mak? Papa kira-kira bisa pulang? 2 minggu lagi aku di wisuda loh. Papa harus ada. Iya, mama tahu kok. Kamu tenang ya. Mama coba telepon papa. Emang mama kalau telepon papa diangkat? Tapi gak apa-apa. Kita sama-sama berdoa ya.
Semoga kerjaan papa cepat selesai. Jadi papa bisa ikut wisuda kamu. Oke? Okay? Ya, amin semoga. Amin. Kapan punya waktu ngobrol-ngobrol di rumah? Ya, papa kan lagi sibuk, Pak. Tendernya banyak, jadi ya nanti deh ya. Kalau sudah nggak sibuk. Kan ada karyawan ya, yang bisa bantu pantau. Ya, bisa. Ya ada, tapi kan tetap mesti diawasi. Harus kamu yang ngawasi. Iya sih sekarang ini. Nanti kalau udah pinter ya ditinggal. Emang kenapa? Mau butuh apa? Butuh kamu, Pak. Jason juga butuh kamu. Tidak bisa, ta. Habisin waktu sebagian di rumah bareng dia. Pak, handphonenya tuh ditaruh dulu kenapa? Kita tuh sudah gak pernah ngobrol loh tiap hari. Tiap hari sibuk. Di rumah juga pegang handphone. Ngobrol apa sih, Pak? Banyak, Pak. Acara keluarga. Acara apa? Minggu depan itu Jason wisuda. Jason di wisuda minggu depan. Cepat lulus ya. Ya makanya sering-sering ada di rumah. Jadi kamu update sama kehidupan Jason. Iya, papa update kok sama kehidupannya Jason. Update. Kalau update, ya pasti tahu kapan Jason wisuda. Ya urusan papa kan banyak, mah. Papa nanti datang kan ke wisuda Jason minggu depan? Pa. Pa. Apa sih mama ini ganggu terus ya? Mama mau ngobrol sama papa. Papa capek mah. Papa mau tidur sekarang. Loh, Pak, mau pergi mana malam-malam begini? Papa mau ke bandara, Pak. Ke bandara? Yep. Malam-malam begini? Iya. Kan baru pulang tadi pagi. Iya, tapi ada urusan, Papa harus kembali lagi ke sana. Kenapa harus ke bandara malam-malam begini? Papa mau tidur di hotel di bandara aja supaya besok gak kesiangan. Tau gak bakal kan? Kesiangan? Mama yang antar. Gak usah lah, Papa udah pakai taksi kok. Kan bisa dibatalin, Pak. Ya nggak enak lah sama tukang taksinya. Dong udah kita usah panggil kok. Tuh, taksinya ada tuh. Jangan pergi, Pak. Duh, Mama kenapa sih? Papa ini harus pergi. Jangan pergi, Pak. Please. Ma, ini kenapa sih? Ini kan Papa harus kerja. Ini cuma kerja. Kok jadi gini sih? Kenapa sih? Papa punya yang lain ya. Sudah lama kan?
30 tahun kita bersama. 10 tahun kita pacaran. 20 tahun menikah. Tidak ada artinya, tak? Aku cinta kamu, Pa. Wih, makan besar kita hari ini. Iya, yuk kita makan. Loh, kok masih berdiri? Yuk, duduk, kita makan. Kenapa sih, Ma? Sekali lagi ya. Maksud Mama ngerayain ulang tahun Papa lagi? Bahkan Papa udah lama gak pulang, Ma. Ma ini udah 3 tahun loh Papa gak pulang. Tahun pertama kita ngerayain ulang tahun Papa. Tanpa Papa. Dan okay, aku mau ngelakuin itu. Karena aku ngeliat Mama sedih waktu itu. Tapi tahun kedua kita ngelakuin hal yang sama lagi, Ma. Dan ini udah tahun ketiga, Ma. Udah 3 tahun kita begini terus. Dan 3 tahun juga Papa gak ada dalam hidup kita, Ma. Bahkan Papa gak datang ke wisuda aku, Ma. Dan mungkin Papa emang gak mau pulang. Jangan bilang gitu, Jason. Mama tahu kamu kecewa sama Papa. Tapi dia tetap Papa kamu. Dan dia suami Mama. Iya, aku paham. Papa masih papa aku. Ma, tapi mau sampai kapan kita begini terus? Sampai kapan? Mungkin memang ini udah saatnya untuk kita tinggal berdua aja, Ma. Toh, selama kita tinggal berdua, kita masih bisa survive kok. Kita masih bisa hidup berdua aja tanpa papa. Enggak, Jason. Mama masih percaya. Papa pasti pulang. Ya, tapi mau sampai kapan, Ma? Mau sampai kapan kita nunggu? Sampai Papa pulang, Jason. Percaya ya, Jason. Suatu saat Papa pasti pulang. Kayaknya Jason butuh waktu sendiri dulu, Ma.
Jason. Sudah tidur. Kamu belum makan loh, Jason. Nanti kamu sakit loh. Enggak, mau aku enggak lapar. Kamu marah sama mama. Enggak, Ma. Gitu. Terus kenapa nggak mau makan? Mama tahu. Jason sayang banget sama mama. Dan Jason juga tahu mama sedih. Mama kecewa. Mama marah. Dan Jason juga ngerasa gitu, Ma. Jason mau papa pulang. Jason mau papa ada lagi di sini. Tapi kapan? Kapan? Kapan papa bisa pulang, Ma? Mama juga nggak tahu, Jason. Mama juga nggak tahu kapan papa pulang. Kalau Jason bilang, Jason sedih. Mama juga sedih, Jason. Mama nggak pernah tahu sekarang papa di mana, lagi apa, sakit apa enggak. Mama masih pengen ketemu papa lagi. Ya mama tahu lah. Ini gak gampang. Mama cuma bisa berharap, berdoa sama Tuhan. Suatu saat papa pasti balik. Yang bisa mama lakuin untuk nguatin mama sendiri. Janji nikah. Mama cuma bisa tunggu, Jason. Sampai kapanpun. Mama akan tunggu papamu. Sedih, kecewa. Iya. Tapi bagaimana kita mengasihi papa? Itu keputusan kita sendiri, Jason. Mama cuma punya kamu, Jason. Mama masih berharap bisa sama-sama tunggu papa. Sampai kapan? Gak tahu. Mama berharap Jason bisa mengasihi papa ya.
Karena mengasihi adalah sebuah keputusan. Kalau kita rayain ulang tahun papa sekarang, kemalaman enggak? Semoga papa selalu sehat, berumur panjang, dijauhkan dari yang jahat, dan kembali pulang ke rumah. Amin. Ma, udah belum? Ini udah 11:30 loh. Kita reservasi 12:00. Iya, ayo, Ma. Paket, Kak. Oh, dari siapa ya, Mas? Soalnya saya nggak ada pesen paket sih. Tapi benar ini alamatnya Ibu Tiara? Jalan Cendrawasih Raya, C1B, nomor 35? Iya benar sih. Cuman ini... Oh iya, berarti udah benar, Kak. Ini alamatnya di sini, kan? Loh, ya. Ini tapi... Kalau gitu saya pamit dulu ya, Kak. Mau nganterin paket yang lain. Loh, Mas, ini... Yaudah, makasih ya, Mas. Paket dari siapa nih, Jason? Ini kata buat Mama, cuman nggak ada nama pengirim ya sih, Jason. Lihat. Coba Mama lihat. Benar. Coba Mama buka ya. Ya, coba dulu.